Bercakap pasal open house yang Khalif, KRU juga sempat membuat open house pada malam Ahad dan H-Life pun dijemput sama. Itu mestilah. Okeylah, menurut Norman Abdul Halim kan, salah faham antara KRU Music dengan kumpulan Wisu, terutamanya vokalis dia lah, Awi. Dah semuanya dah settle. Baguslah macam tu. Dan sekarang diorang tengah sibuk berbincang untuk merancangkan lagi promosi album Menakluk Kosmos. Jom kita saksikan. Penonton H-Live, saya sekarang bersama Ketua Pegawai Operasi KRU iaitu Norman KRU. Jadi Norman KRU hari ini mengadakan rumah terbuka sempena raya. Jadi macam mana sambutan dia? Tengok orang cakap ramai yang datang. Alhamdulillah. Saya rasa kita dah cuba formula yang sebelum ni. Kita sebelum ni biasa saya buat kat rumah. Lepas tu tahun sudah kita buat dekat pejabat. Tapi sambutan dia kurang sikit. Tapi saya lihat bila buat kat rumah ni meriah lagi sekali. Jadi saya rasa memang kita akan teruskan tradisi buat rumah terbuka di rumah lah. Memang ada orang Melayu suka datang rumah. Datang rumah apa best. Kita nak tanya tentang satu gambar yang sebar di media sosial, di mana gambar Norman dengan gambar Awi dah bersama. So macam sebelum ni dah tercetus satu kontroversi bila katanya you guys berdua bergaduh. Tapi gambar tu dah membuktikan sebenarnya dah tak apa, dah senyum sementara gambar tu. Jadi boleh kongsikan kepada penonton tak supaya mereka lebih tahu? Sebenarnya saya sentiasa berhubung dengan Joe. Sepanjang-panjang kontroversi tersebut, Joe dan juga ahli-ahli wing saya terus berurusan. Cuma masa tidak sesuai untuk saya berjumpa dengan Awi. Dan saya semua faham dia ada masalah-masalah tertentu yang dia tak boleh luangkan masa dengan saya. Tapi apa yang pastinya, kita masa sebelum raya, saya sempat berjumpa dengan Awi dan juga kumpulan Wing sekali lagi, bincang tentang strategi promosi seterusnya tentang album ni Menakluk Kosmos. Masa saya rasa masih lagi, walaupun kita dah jual lebih daripada 7,000 unit, yang tu dah lebih cakera emas dan bakal mencapai cecah platinum. Saya rasa masih banyak lagi boleh dilakukan untuk promosikan album ini. Walaupun dari pandangan orang luar mungkin melihat seolah-olah kita ada masalah besar, tapi sebenarnya tidak. Saya dah berhubung dengan Joe sepanjang-panjang kontroversi tersebut dan juga berpeluang berjumpa dengan Awi, dan sekarang pun sering berbalas-balas SMS dan WhatsApp lah.